Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung di mana berada, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini informasi lagi aja Mas Bro ya. Ini kalau darurat sampean punya sepeda motor atau pengguna Supra X 125 Karisma pun masih bisa juga ya, atau sejenisnya sepeda motor gigi lah ya, intinya itu. Ini selek kayak gini Mas Bro. Operan giginya tuh. Loh. Ngelewer-ngelewer gini. Enggak kenceng sininya. Ininya tuh apa ya? Slek atau dolang-dolang Mas Bro. Ini tips aja darurat kalau sampean pengguna ini di jalan tahu-tahu kayak gini gitu loh. Untuk mengatasinya gini. Cara simpel darurat sampai bisa nemu bengkel lagi atau utek-utek di rumah sendiri. Ini kebetulan udah dol sini, yang di sini sebelum dibenarkan benar-benar bener ya. Ini udah dol. Jadi kalau belum dol coba sampean kencengi. Ini berhubung udah dol, ketarannya kayak gini Mas Bro. Kalau ini diinjek ya, saya lihat gitu. Wis. Apa ya? Iso tapi ya ngelewer enggak jelas ini iki diinjek ke depan bablas. Ke belakang ya yes, sini iki. Jadi ribet waktu pengendara. Ya yes, diatur dulu posisinya, coba cari. Nah, ini ogle-ogle nih. Cari sesuai peruntukannya ya, kurang lebih segini. Ini cara simpel sederhana kalau di jalan gitu ya, belum ada bengkel atau pas di tengah hutan mungkin juga lah, atau tengah kota nggak ada bengkel. Sampean cari besi, nggak harus pahat ya, besi atau kayu mungkin boleh, atau pemantik atau pemukulan palu, besi yang nggak gedean atau batu boleh. Kayak gini caranya Mas Bro. Apa ya? Ini kalau bisa besi ya di sini buat ini pukulan ke sana. Ini pukulan sana, pukul ke sana loh. Kalau langsung mukul ini kan agak susah ya. Tapi kalau darurat langsung pukul sini masih bisa nih. Sesuaikan dulu ukurannya seberapa. Nih. Gak ditekan ini. Sini dipukul yang besi injekan gigi lah. Nah, ini taruhlah besinya ini ya buat pemanteknya. Sik. Ini. Nah, gini Mas Bro. Jangan terlalu paksain kalau mukul, nanti takutnya sana jebol malah. Tuh, dia berfungsi kembali. Lumayan sampai nemu bengkel lagi atau lagi nunggu hari libur gitu ya. Ini kasusnya seperti itu. Ini sepeda motor yang saya tangani ini hari ya, kalau nggak salah 2 hari yang lalu seperti itu, ngelewer-ngelewer orang yang mau kerja. Terus apa? Sesingkat dulu, sederhana dulu ya, ini diginiin dulu. Dipukul ke sana. Pukul ke sana ya, tanpa ada dikendora-kendora kencang sininya, nggak ada. Udah rusak ini, agak tok ke sana. Delalah sampai 2-3 hari. Kebetulan hari ini Minggu, beliau libur. Nah, sekarang mau dibenarkan untuk yang benar-benar fungsional gitu. Itu cara darurat seperti itu Mas Bro. Bertahan sampai 3 hari, sedangkan sepeda motor ini buat ini muter-muter di jalan ini, buat ngangkut-ngangkut juga ini beliau yang punya apa kendaraan ini. Jadi ini solusi darurat singkat apa pengguna sepeda motor ya gigi. Kalau persnelingnya suka di jalan agak ngelos duluan gitu loh. Ngelos duluan, pengen duduk di rumah atau belum ada bengkel untuk benarkan, ini tutuan ke sana. Ini cara yang boleh dicoba, tapi nggak mesti harus berhasil ya. Ini kebetulan di sepeda motor ini trik ini berhasil, tapi sepeda motor lain saya belum coba. Belum tahu hasilnya, mungkin ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung kerusakannya juga di sini. Dratnya di sini atau surinya masih oke atau apa sudah bunder semua ya, itu beda lagi ya ceritanya di sini. Untuk daruratnya aja dan sampai ketemu harinya untuk membenarkan yang benar-benar bisa dibenarkan oleh Mas Bro. Apalagi ya, terus kayaknya singkat aja hari ini informasinya seperti ini. Mensiasati perseneleng pada motor Supra ya, khususnya ini Supra 125 ini, dan Karisma juga ya masih bisa senuansa. Coba aja kalau Revo masih, coba aja dorong aja ke sana dulu kalau ininya masih ngelewer. Nah, ini darurat aja. Sampai ketemu di video selanjutnya, selamat mencoba. Salam Mixo.